Galis cepat terbang bebas pada sore hari ini. Masih ambilan cacang 2, 3, 4. 3 orang pemain coba melakukan pagar, tapi sudah dilakukan jauh terbang ke mulut jauh, cukup berbahaya. Beruntung masih bisa ditepis penjaga gawang Faisal. Hampir-hampir saja arahkan bola ke tiang jauh, memang cukup berbahaya. Beruntung masih bisa ditepis. Faisal tadi hanya berbuah sumpahkan pojok dari sisi kiri tiang. Faisal ambil ancang-ancang di mana jelas sudah dilakukan. Cukup berbahaya tadi sumpahkan pojok. Kembali akan bertemu begitu di sana hadir. Berikan belakang ada Amar. Cukup menarik pertandingan pada sore hari ini. Jual beli serangan kedua tim di pertengahan babak yang pertama dengan skor sementara masih berkedudukan imbang 0-0 sejauh ini kita nantikan. Tenang saja antisipasi dari pemain belakang dan bola kali terlepas kita saksikan, namun biarkan saja bola tidak terlalu berbahaya. Ada Faisal penjaga gawang yang cukup baik pada sore hari ini, maksud kami dari kubu Malangkin. Angkat saja bola, berikan pesan pertengah panas di kaki nomor 29 masih kita nantikan. Ada Putri melebar saja, ada Aldi Bosan di sana kanan kali ini. Lapangan permainan dari Aldi Malisan. Angkat saja bola jauh terbang kanas di kaki nomor 12 ada Arman. Berikan kali ini di sisi kiri Triadi. Jatuh kali ini salah seorang pemain. Lalu dulu mendapatkan umpan dari Triadi. Berakibat tendangan sudut untuk yang kesekian kalinya di babak yang pertama
kali ini masih yang bilang panjang karena mana siapa yang bakal dituju nantinya sudah dilakukan kali ini berbahaya. Hampir-hampir saja Amar beruntung masih bisa diantisipasi Asrul menjaga gawang dan tampil cukup baik mengawal gawang Elfri pada sore hari ini. Untuk saja sektor tengah masih kita nantikan ada Amar kembali lambang anyar yang dimiliki dari Kibu Elfri. Untuk berikan kali ini Triadi kembali, Triadi angkat saja sektor tengah nomor punggung 29 yang dituju ada Fitri melebar Aldi Bocang kerja sama yang cukup baik di sisi kanan. Untung kali ini ada pemain dengan nomor punggung 12 di sana Urkam tadi coba menjaga pergerakan Aldi Bocang kebalikan Aldi Bocang sangat baik kerja sama kedua pemain ini yang bersama dengan Fitri. Triadi terlepas kali ini Triadi masih bertemu bola daerah tetap terlarang dari Elfri tadi kembalikan jauh ke belakang nomor punggung 5 satuan yang dituju Arman berikan maksudnya ke sisi kanan masih bisa diantisipasi dengan baik nomor punggung 23 kali ini cukup berbahaya ada Pandu dibentuk tetap pergerakan dan pelanggaran sepertinya lebih dulu dilakukan
kepada gelandang yang dimiliki dari Balikpapan FC pada sore hari ini. Bermain cukup baik, mengatur ritme permainan anak-anak dari Balikpapan, berikan maksudnya. Kali ini tahan bola, kembali jatuh di kaki Putri, masuk Putri, lebar, ada Putri yang mencetak gol pertama dari Balikpapan. Kali ini skandal kesebelasan Triadi, berikan kembali kepada Putri, permintaan bola, ini permintaan bola kali ini Putri, masih mencoba menjelang siapa yang bakal diberikan, kembalikan kepada Arman, masih Arman, kembalikan kepada Putri, cukup baik, coba mengatur ritme permainan kali ini anak-anak Balikpapan kerjasama Sampai Gunawan yang bermain cukup baik.
Masih saja bola keluar lapangan pertandingan. Gunawan lempar ke dalam Elbri kali ini. Tahan bola. Ada Ali Lesang jauh bertanggungan untuk nomor punggung 10 ada Nisar. Terlepas tadi. Kembali dikosong oleh Satuan. Melebar terjadi yang dituju. Sangat cepat serangan yang dilakukan kali ini Palembang. Melebar berikan kali ini. Ada nomor punggung 2 juga di sana. Rani. Rani. Nelson sayang sekali.
yang dilakukan penjaga gawang Asrul. Berebut bola, Asrul kali ini entry. Masih kita nantikan pergerakan perusahaan kali ini ada sangat cepat. Namun berhasil antisipasi ada Gunawan. Lempar berikan kepada Aldi Bocang. Masih Aldi Bocang. Coba membawa bola, naik membantu penyerangan kali ini. Aldi Bocang, perusahaan kali ini besar. Namun masih bisa diantisipasi dengan baik. Kembali ke kanan. Randi. Para kita saksikan sepertinya terjadi gangguan tadi terhadap salah seorang penjaga gawang Asrul. Para kali ini tendangan bebas berikan untuk sudah dilakukan, angkat jauh terbang, berikan kepada pemain yang baru masuk ke dulu. Babak yang pertama, berikut bola kembali Fikri. Untuk kali ini, kita nantikan ada Amar, masih Amar. Sangat cepat serangan dibangun, kali berikan kepada Didi. Didi, ke depan, ada Suri yang dituju. Namun, lebih cepat, menjaga gawang. Abad Faisal, dengan cepat keluar dari sarangnya untuk mengamankan bola. Berikan kembali ada Randi yang dituju, masih Randi untuk berikan kali ini. Ada pemain dengan nomor punggung 6, Ray. Masih kembalikan kepada Aldi Bocang. Berikan kepada nomor punggung 17, ada Asir. Asir maksud kami, berikan kepada Satuan. Masih Satuan, coba melihat-lihat siapa yang diberikan. Melebar, ada Arman yang dituju, buang saja. Wasit, pergantian pemain. Urkan nomor punggung 12 dari Eldri, ditarik keluar, masuk Abu nomor punggung 4. Hanya lemparan ke dalam kali ini kita nantikan. Sudah dilakukan kali ini, Arman. Masih berebut bola kembali, bola keluar lapangan pertandingan. Berikan kali ini untuk Eldri. Yang sementara tertinggal 2-0 untuk sementara di babak yang pertama. Namun bukan berarti dan itu tidak menyurutkan permainan atau semangat mereka untuk terus memberikan atau mengobrak-abrik pertahanan dari kubu Galempeng dengan maksud tujuan untuk memperkecil ketinggalan. Kembali mencoba memberikan tekanan kali ini Mas kalian lebih ini cukup bermain ini. Masih Dedy, sayang sekali peluang yang didapat dari Sodan Dedy masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik dari sisi kanan tadi. Rumpung masih menyambung di sisi kanan tiang yang dijaga Faisal tadi. Berikan kali ini Aju Bocang ke depan, ada Randy yang dituju. Sementara extra time di babak yang pertama kali ini berikan waktu 1 menit. Beruntung cepat saja menjaga gawang Asrul keluar dari sarangnya untuk mengamankan. Sudah dilakukan kali ini, angkat saja, berikan kali ini. Aldi Bocang kali ini berikan kepada Aldi Bocang. Aldi Bocang kembali, masih namun berpeluang bisa diantisipasi dengan baik. Pemain yang baru masuk tadi, Asmir, coba menghalang-halangi atau berikan pengawalan ketat. Para kembali mencoba menyerang di sektor lapangan pemainnya sendiri, anak-anak Eltri pada sore hari ini. Namun lebih dulu diamankan ada Aldi Bocang dan saudara-saudara penonton. Wasit meniup peluit. Tanda pertandingan di babak pertama telah berakhir antara Galempeng FC berhadapan dengan Eltri Lalisan dengan keunggulan sementara anak-anak Galempeng 2-0. Bagaimana untuk turnamen ini terlaksana berkat kerjasama langsung dari sponsor yaitu PT Adiwati Mama Atmasel Bombay
Anda, Koslet, Kampung Pilang, Maju 47, Jotos, Sahabat ABS, NL Panglini, Bintang Seluler, HSK, ATP atau Anak Petani.